Halo teman-teman, kembali lagi di Megane Channel. Oke, kali ini Megane comeback Arknight lagi ya. Setelah mengalami proses uninstall, install, uninstall, install, gitu aja terus sampai Arknight bangkrut. Oke, alasan kali ini Megane comeback karena didasari sama teman Evel ya di Facebook. Mereka entah kenapa sering banget garam Arknight ya. Kalau nggak salah untuk garamnya itu karakter W. Untuk banner baru ini ya, karakter W. Dan Megane sedikit tertarik untuk karakter W ini karena desainnya ini lumayan kawaii teman-teman. Bukan kawaii sih, lebih tepatnya sangar ya. Sangar terus keren bentuknya. Oke, mungkin di sini Megane hanya bisa gacha 20 atau 30 kali pulang ya. Itu juga hadiah dari reward comeback ya sepertinya. Nah, ini banner W-nya teman-teman bersama Wendy ya. Lalu ada Hoshigumo juga, dan Hoshigumo udah Megane miliki ya sayangnya. Oke, kita akan coba gacha tes satu kali pull aja di bannernya W dulu ya. Apakah dengan satu kali pull ini kita dapetin wow, wow. Nama kok W doang ya? Apa ada kepanjangannya? Wewe gombel atau apa kek? Oke, kita dapetin apa untuk tas kali ini? Purple. Dan ini bintang 4 ya teman. Oke, kita buka apa untuk bintang 4-nya? The Hunter. Ini new ya, karakter baru. Yoroshiku Be Hunter-san. Oke, kita akan coba melihat. Nah, ini banner W ya. Waduh, kawaii sekali. Kawaii lagi, serem tuh. Mirip kecoa ya. Nah, ini ada WD juga. Wah, keren-keren. Oke, kita gacha satu kali pull aja. WD atau W, nggak masalah sih. Yang penting karakter bintang 6 ya. Apa ini? Aduh, purple lagi. Ambil, wow, kawaii teman. New lagi ya, sniper. Untuk sniper ini Megane jarang banget untuk miliki ya. Kayaknya masih karakter default dari Arknight-nya. Oke, lumayan ini mungkin akan dijadikan sebagai sniper utama ya buat Megane di line up. Satu kali pull lagi seperti biasa. Ayolah, bersinar lah, bersinar. Aduh, ampas, skip ya. Caster, steward. Oke, next, satu kali pull lagi. Bersinar lah, Tsubasa. Aduh, purple lagi. Kampretos banget ya. Kasha no channel ini yokoso. Oke, masih belum dapat karakter bintang 6, teman. Setidaknya bintang 5 sih, nggak masalah. Oke, tes gacha lagi satu kali pull lagi. Aduh, skip. Buar, Kokuka. Oke. Oh ya, untuk daily di ini agak susah ya dapetin Orundum. Sayangnya ya. Coba ada game seperti Genshin Impact atau Ajurum ya. Megane suka banget untuk daily yang cepet tuh teman-teman. Jadi nggak buang-buang waktu nantinya. Oke, kita dapetin apa untuk kali ini? Purple lagi ya. Cutter. Ini juga new ya. Waduh, ini kawaii ya. Masih belum dapat. Apakah kita bisa gacha lagi? Bisa. Satu kali pull lagi ya sepertinya. Ayo dong, terakhir kasih kesempatan untuk dapetin W. W atau satunya siapa tadi? Lupa. Oke, purple lagi. Matoimaru udah punya ini ya.
Oh, kita udah habis untuk satu kali pull ya. Jadi Megane akan mencoba menggunakan yang tiket 10 kali pull. Itu hadiah reward, nggak tahu itu apa hadiahnya. Jadi Megane akan coba 10 kali pull tes apakah kita bisa mendapatkan W atau Wedi. Dua-duanya nggak masalah kalau bisa. Oke, dapetin apa? Dapetin apa? Ayolah. Bintang 6. Yeay, bintang 5 doang. Kalau bintang 6 biasanya bersinarnya ini ya, terang banget, teman-teman. Oh, itu dapetin vanilla. Ini vanilla juga kawaii ya. Ininya gede, opainya. Megane suka banget opai gede. Nah, ini ada Mei. Mei juga kan karakter sniper ya. Setidaknya ini karakter baru sih, nggak masalah. Oke, bintang 5-nya adalah Vanguard Elysium, Judasium, Yudisium. Waduh, ini calon-calon sarjana ya di Judasium. Elysium. Vanguard. Oke, bintang 3 untuk kali ini. Slam. Ini bisa drop map juga sih Plum ini. Ada bintang 4, siapa dia? Vermeil. New juga ya, sniper lagi ya. Wah, kenapa sekarang jadi di spam sniper ya? Padahal kemarin-kemarin jarang banget dapetin sniper. Oke, kita dapetin apa kali ini? Elysium lagi. Dupe, aduh. Kenapa ini? Bintang 3. Plum lagi. Tadi bintang 5 ya di spam, sekarang Plum. Bintang 3. Oke, bintang 3 lagi. Feng. Bintang 4 sekarang. Vermeil lagi, Dupe lagi. Oke. Feng lagi. Oke. Kok banyakan Dupe sih? Tuh, 2, 3, 4. Waduh, ada 4 pasang Dupe. Kampretos amat. Oke, ini nggak tahu, kita skip aja. Oke, berhubung ini resource-nya udah habis, Megane nggak punya lagi ya. Aduh, ini pengen gacha tapi nggak punya ya. Serasa ingin memiliki UE tapi Megane nggak punya resource-nya. Bagaimana ini? Apa harus top up? Gak mungkin sih. Megane F2P sih. Apa di store adakah yang gratisan? Bisa nih, bisa dibeli Orundum cuman 100. Jadi berarti 200 ya. Totalnya satu kali pull cuma 600, temen. Waduh, nggak cukup ini. Ini nggak balance banget sih. Ini rewardnya miskin banget ya untuk Arknight ini. Pelit, pelit resort. Itu kan nggak bisa. Harus setidaknya 600 sih kalau satu kali pull itu. Oh, kita cek dulu untuk karakter barunya di operator ya. Apakah karakter barunya ini bisa dapetin banyak karakter meskipun bintang 4 ya di spamnya. Wah, nggak ada yang bagus sih Megane ini. Pengennya reroll cuman malas, teman. Nah, ini Megane cuma punya dua karakter bintang 6 ya, Angelina sama Hoshigumo. Oke, teman-teman, itu saja mungkin gacha comeback di game Arknight ya, dan ternyata hasilnya busuk banget. Aduh, ini kenapa ya? Yostar ini publisher-nya ya, tapi developer-nya nggak tahu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Jani.